Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar nih? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Oh iya, sampai mata acan diajar bahasa Sunda ini sami-sami orang mulakan ulah dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk kali ini Ustazah akan menjelaskan materi bahasa Sunda tentang wangen khas atau makanan khas dari Jawa Barat. Ya, sebelum saya lanjutkan pembahasannya, silakan teman-teman persiapkan alat tulisnya ya, buku dan pulpennya. Sudah? Ya, kalau sudah, kita akan pelajari satu-satu ya. Yang pertama, makanan khas atau tuangan khas dari Jawa Barat yaitu satu. Ada yang namanya tauco. Nah, tauco ini dari daerah Cianjur. Oke, yang kedua yaitu tahu. Nah, tahu ini makanan khas dari Sumedang. Yang ketiga, ada peuyeum. Ini makanan khas dari Bandung. Yang keempat, ada tahu gejrot dan udang. Nah, ini dari Cirebon. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu dodol dari Garut. Dan yang kelima adalah asinan. Asinan dari Bogor. Ya, Ustazah minta teman-teman habis ini hafalkan makanan khas dari Jawa Barat tersebut, dari mana saja dan apa saja makanan khasnya. Kemudian teman-teman kirimkan hafalan teman-teman voice note ke Ustazah, dan juga jangan lupa foto tulisan kalian pada hari ini ya. Jadi dua tugasnya, yang pertama teman-teman kirimkan foto tugas hari ini, yang kedua adalah teman-teman silahkan kirimkan hafalan teman-teman melalui voice note ke Ustazah ya. Oke, sampai sini dulu pelajaran kita kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.